Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pekerjaan Tinggi KPT dicadang menjalankan penyelidikan terhadap varian baru yang disifatkan semakin mengganas. Pakar Kesihatan Awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid menjelaskan sehingga kini belum ada bukti menunjukkan varian baru COVID-19 menyebabkan tahap keparahan tinggi terhadap pesakit. Jadi saya cadangkan bahawa Kementerian Kesihatan bersama-sama dengan Kementerian Pengajian Tinggi melakukan penyelidikan untuk melihat apakah varian baru ini menyebabkan tahap keparahan yang tinggi dan juga melihat hasil daripada outcome daripada mereka yang mendapat infeksi dengan varian baru ini. Jadi tiga pihak harus terlibat dalam menjalankan penyelidikan ini. Pertama sekali pihak yang memberikan rawatan iaitu doktor-doktor yang merawat pesakit terutama sekali di Kementerian Kesihatan. Yang kedua adalah makmal-makmal yang mempunyai kapasiti untuk melakukan ujian-ujian genetik kepada varian ini, terutama sekali makmal-makmal molekular biologi yang ada di UKM dan juga di Universiti Malaya. Dan yang ketiga adalah mereka yang berada di lapangan iaitu pakar-pakar kesihatan awam yang mempunyai data mengenai pesakit-pesakit yang mereka sudah kesan. Ketiga-tiga data ini harus dikumpulkan dan dilakukan satu penyelidikan multidisiplin untuk melihat betul-betul apakah varian baru ini menyebabkan berlakunya peningkatan dari segi tahap kematian. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama Esra Awani pada Sabtu. Sehingga kini jumlah kumulatif kes kematian di negara ini adalah 2,650 kes. Angka kematian tertinggi dicatatkan pada Sabtu dengan 98 kes.